Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara merubah tampilan Windows 7 yang tadinya standar seperti ini menjadi gelap atau dark mode ya. Dark mode. Oke, langsung aja. Di sini saya sudah ada bahannya seperti ini. Bagi teman-teman yang membutuhkan, nanti saya linknya sertakan di deskripsi ya. Nah, kemudian selanjutnya kita ekstrak dulu. Nah, sampai folder ininya ada ya. Kemudian kita open. Kemudian kita pilih yang Universal Temperature. Nah, di sini ada dua universal temperature 64 bit dan 32 bit. Misalnya teman-teman nggak tahu komputernya di berapa bit, kita pergi dulu ke komputer, kemudian klik kanan. Kemudian pilih properties. Nah, di sini di system type-nya ada yaitu 64 bit. Saya di sini menggunakan 64 bit ya. Oke, jika sudah diketahui bit-nya, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, ini dia, maka klik ini dua kali. Langsung aja, oke. Langsung aja, yes. Nah, ini kita patch-nya kita klik, kemudian ini klik juga. Ini klik juga. Nah, sesudah patch-nya diklik semua, maka komputernya minta restart ya. Oke, saya restart ya. Nah, ini dia setelah di restart. Nah, setelah di restart, kita kembali buka folder ini. Sekarang kita masuk ke folder tema. Nah, semua yang ada di tema ini kita copy-kan ya. Kita kopikan, kemudian masuk ke C dan kemudian ke Windows. Nah, di sini kita cari folder namanya resource. Nah, ini dia resource. Nah, kemudian kita ke folder temps. Nah, maka kita pastekan di sini ya semuanya. Pilih aja continue. Nah, jika sudah kita close, kita klik kanan, pilih personalize. Nah, maka temanya sudah muncul di sini ya. Steam Basic, Steam Basic, kita tinggal klik aja yang ini, Steam Basic. Nah, maka Windows-nya sudah berubah. Dari klik kanan aja kita udah lihat jadi hitam ya. Kita masuk ke Explorer-nya. Nah, ini dia. Biar tampilannya nggak terlalu bosan. Ini juga tidak, menurut saya nggak berat sih. Nggak kayak kita install tema-tema tambahan lainnya yang lumayan berat. Ini normal-normal aja. Oke, cukup segitu ya tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang butuh ininya, nanti saya sertakan di deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.